Kehadirannya dalam nonton bareng ini sebagai bentuk dukungannya terhadap industri perfilman Indonesia. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama ini hadir bersama Ibu Veronica Tan dan mengungkapkan keinginannya untuk membangun bioskop di pasar dan terminal pilihan agar warga bisa menonton film dengan tiket lebih murah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana bekerjasama dengan perusahaan film nasional untuk membangun kompleks perfilman di Jakarta Timur demi memajukan perfilman tanah air. Kita nanti mau kerjasama dengan PFN. Kita pengen teknologi segala macam itu ada di Jakarta. PFN kemudian punya tanah yang besar. Nah kalau itu bisa dilakukan, ini sangat baik. Termasuk museumnya, termasuk ya orang mau buat film di Jakarta gitu ya. Kita harapkan Jakarta bisa jadi pusat buat film. Orang luar negeri datang, dia nggak usah bawa-bawa mesin, bawa-bawa apa. Ini semua sudah ada daftarnya nih. Makanan berapa, sewa ini berapa, pemain kru berapa. Makanya kita mau kerjasama sama ini perusahaan film nasional.